Kembali lagi di review jam tangan dari Elang Aroji. Di depan saya sudah ada jam tangan dari Alexander Christie, seri 8687. Jam tangan Alexander Christie terbaru. Ini yang cowoknya ya, yang ini yang versi cowok. Jadi modelnya tuh kotak, gak kotak pure sih, cuma ya bisa dibilang kotak. Persegi panjang juga gak panjang-panjang banget, jadi masih ideal banget jam tangannya ya. Nih, model kayak gini tuh sekarang lagi happening banget gitu ya. Kotak terus bentuk ringnya tuh yang bentuknya sejajar sama kacanya gini tuh lagi masuk banget tuh. Nih, di marker angkanya tuh bentuknya kayak ini ya, cuma garis-garis gitu tok. Ini gak ada fosfornya. Dan di bagian handsnya ini ada fosfornya, dia bisa nyala. Di bagian dialnya dia bentuknya ya kayak gradasi warna antara warna hitam dan abu-abu. Di bawahnya ada tulisan classic steel. Di sini ada window untuk tanggal. Tanggalnya tinggal ditarik setengah gini. Terus kalian putar ke atas atau ke bawah. Tanggalnya diputar ke bawah. Kalau buat setting jamnya ditarik pull terus diputar ke bawah juga. Nih, kalian lewat tangga 12 dulu ya. Kayak gini. Nah, kalau ganti berarti ini itu jam 1 dini hari ya. Setelahnya kalian tinggal tarik setting aja. Setting tangannya aja. Tuh kayak gitu ya. Nih, cakep banget. Untuk ukurannya berapa bang? Ukurannya ini ada di 3,5, terus tebelnya ada di 0,8, dan kalau dari sini ke sini itu ada di 3,7. Jadi dari sini ke sini 3,7, di sini ke sini 3,5 ya. Ini buat cowok, cakep banget. Diameternya juga gede-gede banget. Yang cewek lebih kecil kok. Ini logonya AC, bagian belakangnya seperti ini. Dia ada tulisan 3 ATM watt resist. Dia pakai mesin VX32 seri 8687MD ya. Tuh, bakalnya model seperti ini. Ini strapnya kosong di tengahnya, kelihatan ya, tapi dia tuh ringan. Terus kalau dipakai di tangan kurang lebih seperti ini. Wah, cakep banget nih. Untuk lingkar tangan saya 16 cm, kurang lebih seperti ini. Dan ini tipis, saya senang banget sama jam tangan yang tipis-tipis kayak gini ya. Kelihatan gitu mewahnya. Keren sih. Yang warna silver dalamnya ini lebih keren sih menurut saya. Yang bagus yang ini yang dialnya warna putih nih, cakep. Untuk price list harganya di 980, menurut saya harga yang worth it banget untuk jam tangan yang seri ini. Ya, harga yang murah untuk jam tangan Alexander Christie seri ini ya, harganya adalah 980 aja. Itu harga yang pas menurut saya. Ini keren, pakai juga. Oke sih. Yang warna putih ini bagus. Ya, nih. Model masa kini gitu ya. Kotak untuk kaum-kaum urban. Boxnya dapat box kayak gini. Di dalam boxnya kalian bakal nemu bantalan dan ada kartu garansi juga tuh. Kartu garansinya 1 tahun teman-teman ya. Jadi garansinya itu berlaku di mesin, gak termasuk di kaca, baterai. Terus kemudian ada ornamen yang lepas sampai kemasukan air, itu gak termasuk garansi ya. Jadi kalau kalian mau, kalau kalian tertarik dengan jam tangan ini, kalian tinggal WA aja. Nomornya udah ada di bawah ini, di 0838656589. Bisa juga ke Instagram @elangarlojisolo, marketplace-nya juga bisa. Ada di Shopee, di Tokopedia, dan ada di Bukalapak juga. Sampai jumpa di review selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe. Karena kita bakalan upload video setiap hari, jadi silahkan tinggalkan komentar kalian yang ingin di review jam tangan apa. See you!